Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Serambi Kalam yang saya muliakan, setiap manusia memiliki takdirnya sendiri, entah itu takdir baik ataupun buruk. Pasti manusia memilikinya. Apapun takdir itu yang diberikan Allah kepada hambanya, baik takdir itu buruk maupun baik, hendaknya hamba tersebut menerimanya dengan hati yang ikhlas dan ridho. Karena manusia sangat memiliki keterbatasan dalam membaca rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi yang kita lihat itu buruk, akan tetapi hal itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya. Janganlah sampai ada tempat di hati kita suudzon terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerelaan terhadap yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita masing-masing. Sebagaimana pada kisah umat Nabi Musa alaihissalam ini, mari kita simak selengkapnya hanya di Serambi Kalam. Tapi sebelum melanjutkan kisah selengkapnya, silakan subscribe dan share ya, agar kita sama-sama mendukung channel ini dengan menebar kebaikan dakwah Islam. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah Islami inspiratif lainnya. Tonton sampai selesai ya. Dikisahkan suatu hari Nabi Musa alaihissalam sedang berjalan-jalan melihat umatnya. Ketika dalam perjalanannya, beliau melihat seseorang yang sedang beribadah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memberi salam dan mendekatinya. Setelah berbicara dengannya, orang itu tiba-tiba berkata, "Wahai Nabi Musa, aku telah beribadah kepada Allah selama 350 tahun tanpa melakukan perbuatan dosa. Di manakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meletakkanku di surganya? Tolong sampaikan pertanyaanku ini kepada Allah." Mendengar penuturan dari orang tersebut, Nabi Musa pun mengabulkan permintaannya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memberitahukan kepadanya di mana umatnya ini akan ditempatkan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, katakan kepadanya bahwa aku akan meletakkannya di dasar nerakaku yang paling dalam." Nabi Musa alaihissalam kemudian mengabarkan kepada orang tersebut apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun terkejut mendengar penuturan dari Nabi Musa, dan dengan perasaan sedih, orang tersebut beranjak dari hadapan Nabi Musa. Pada malam harinya, orang itu terus memikirkan tentang keadaan dirinya. Dia pun juga mulai berpikir dengan keadaan saudara-saudaranya dan juga teman-temannya dan juga orang lain yang baru beribadah dan orang yang belum pernah beribadah. Di mana tempat mereka kelak di akhirat? Keesokan harinya, orang itu kembali menemui Nabi Musa alaihissalam dan dia pun berkata, "Wahai Musa, aku rela Allah memasukkanku ke dalam nerakanya. Akan tetapi aku meminta satu permohonan. Aku mohon agar setelah tubuhku ini dimasukkan ke dalam neraka, maka jadikanlah tubuhku ini sebesar-besarnya, agar seluruh pintu neraka tertutup oleh tubuhku, sehingga tak akan ada orang lain yang akan memasukinya selain aku."
Nabi Musa pun menyampaikan permohonan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Musa, sampaikanlah pada umatmu itu bahwa sekarang aku akan menempatkannya di surgaku yang paling tinggi." Husnudzon kepada Allah hukumnya wajib. Hal ini sesuai dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai." Selain itu, berdasarkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah berkata, 'Aku sesuai prasangka hambaku padaku. Jika prasangka itu baik, maka kebaikan baginya. Dan apabila prasangka itu buruk, maka keburukan baginya.'" Hikmah dan manfaat husnudzon kepada Allah. Dengan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Islam akan menerima taubat, bahkan diberikan kecukupan bagi yang memohon dan meminta. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Furqan ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Sahabat Serambi Kalam, akhirnya marilah kita isi hati kita dengan berbagai macam kebaikan dengan sebanyak-banyaknya, agar tidak ada lagi tempat suudzon kepada Allah dalam hati kita, dan yang ada hanyalah husnudzon kepada segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.